Peduli terhadap masyarakat yang mengalami krisis air bersih, Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo turun tangan langsung meninjau lokasi pembuatan dua sumur bor bantuan dari Polri di Perumahan Talang Kepu RT 18 Kelurahan Gandus Kota Palembang dan di Desa Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumsel. Diharapkan dengan adanya pembangunan sumur bor air bersih ini, kebutuhan air bersih warga terpenuhi dengan baik. Hal ini merupakan wujud kepedulian Kapolda Sumatera Selatan terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih. Ya, yang pertama kami warga Tanjung Wait sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Kapolda yang telah menyempatkan diri hadir secara baik secara kedinasan atau secara personal beliau ke sini. Kami sangat terkesan dengan kunjungan beliau, begitu peduli dengan kami yang jauh dari kota ini. Ya, katakanlah di pinggiran kota Palembang, tapi masih ada kepedulian dari Bapak Kapolda untuk hadir dan meninjau sumur bor yang telah dibantu oleh Bapak Kapolda. Dan sumur ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dikoordinir langsung di bawah kepengurusan masjid Baitul Akbar dan masyarakat yang membutuhkan air langsung mengambil dan itu semuanya difasilitasi oleh masjid. Jadi tidak dipungut bayaran, tidak dipungut apapun, tidak diminta apapun. Semuanya kita buka floor kepada masyarakat untuk mengambil secara gratis. Jadi ini kami rasakan sekali manfaat. Dan sekali lagi kepada Bapak Kapolda, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Kapolda sehat selalu dan kami juga tentu akan mengenang bahwa bantuan ini menjadi amal jariah bagi beliau.